Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya yang demikian itu, lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah, maka hendaklah kamu kembali," itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui. Apa yang kamu kerjakan? Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu. Meminta izin kepada kamu pada tiga kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya, itulah tiga aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu, mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu di rumah ibu-ibumu di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki di rumah saudara-saudaramu yang perempuan di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri, apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah, Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu. Lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah, dan sekiranya mereka bersabar. sampai engkau keluar menemui mereka tentu akan lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang